Nasib mujur menimpa Bribda Novandro yang akan dapat motor baru setelah merelakan motor pribadinya jadi ganjel bus. Pengorbanan Bribda Novandro juga tidak sia-sia sebab aksinya berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Bahkan motor Bribda Novandro yang ringsek akan mendapat ganti sebagai bentuk apresiasi dari Polda Kalimantan Barat. Bribda Novandro viral setelah videonya beredar di media sosial. Dalam video tersebut, sebuah motor terlindas ban belakang bus Damri yang diduga tak kuat menanjak di jembatan Kapuas 2. Akibat aksi heroik tersebut berhasil mencegah terjadinya kecelakaan beruntun. Unggahan itu pun sudah mendapat lebih dari 40.000 like dan mendapat banyak pujian dari warganet. Dalam kejadian itu, Bribda Novandro tidak sendiri tapi sedang bersama rekannya, Bribka Isa. Bribda M. Novandro dan Bribka M. Isa Nur merupakan anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kuburaya, Kalimantan Barat. Atas keberaniannya, Bribda Novandro dan Bribka Isa mendapat apresiasi dari Kapolres Kuburaya AKBP Aryef Hidayat. Kepada Tribun Pontianak, Aryef mengatakan aksi tersebut dapat menjadi motivasi kepada anggota Polri, khususnya jajaran Polres Kuburaya. Tidak cuma itu, motor Bribda Novandro yang ringsek juga akan mendapatkan ganti.